Padahal Jakarta Selatan itu udah mau kereta lewat. Tadi apa? Jadi. Ada truk lewat teman-teman dari arah timur lewat. Oh mantep. Dari arah timur hati-hati Pak. Ini oh ini truk Indomaret. Nah, melintasnya aja lewat sini. Oke hati-hati ya Pak, hati-hati. Bapak supir, hati-hati. Bapaknya baik-baik senyum, senyum sama saya. Oke. Ini sampai ada notifikasi pelang informasi ya teman-teman, kurang kecepatan, hati-hati lintasan, tidak berpalang. Tapi banyaknya kejadian di sini, akhirnya di sini diadakan penjaga palang, palang swadaya dari desa. Karena rencana di depan arah ke timur dan barat ini akan dilintasi truk muatan atau jalur baru. Jalur lingkar. Jadi mungkin kemungkinan besar ini besok ini dikasih palang perlintasan atau pos BCA. Perlintasan swadaya desa di daerah Boto Wonosari. Sudah ada yang jaga dari BCKA dan juga Linmas dari desa perwakilan. Mungkin dijadwalkan teman-teman, karena ini di depan itu rencana arah ke timur itu untuk lingkar truk muatan, tapi belum ada palang perlintasannya teman-teman. Jadi ini kalau misalnya nyebrang dijaga sama petugas PJKA yang sudah berpengalaman dan juga dibantu sama Linmas. Ini lalu lalang sangat ramai teman-teman, sangat ramai sekali karena ini kalau misal lewat sini otomatis jarak tempuhnya akan berkurang kalau misal ke desa sebelah atau mungkin nyebrang ke desa sebelah itu, daripada nyebrang muter jauh lewat sini lebih cepat, lebih terjangkau. Sangat ramai sekali makanya seperti ini anak-anak sekolah. Daripada lewat jalan raya, lewat sini juga bisa. Termasuk itu dipakai untuk mobil kecil dan juga truk kecil, bukan besar ya teman-teman, masih truk kecil. Ini perlintasan yang saya sebutnya di desa Boto Wonosari Klaten. Ini ada perlintasan palang perlintasan swadaya dari desa ya teman-teman. Oke, ini sangat kritis sekali soalnya sering dilintasi. Ini anak sekolah pulang sekolah lewatnya sini. Nah, ini kalau nggak disiapkan bahaya soalnya kan ini kereta dari arah selatan. Itu lurus teman-teman, lurus otomatis kan kencang sekali. Nah ini dari arah selatan itu sudah bunyi sirine. Nah ini bapaknya dari perlintasan, penjaga perlintasan sudah kasih kode untuk ditutup. Oke tetap ya Bu, hati-hati jalan Bu, hati-hati. Nah ini dari tas kan sudah ditutup sama bapaknya. Nah itu. Oh dari utara ini teman-teman, dari utara pas Pak. Oke. Okay.
Gang Gajati melintas arah ke selatan. Oke, saatnya para pemotor bisa melintas, teman-teman. Oke, hati-hati ya, Pak, dari jalan. Oke. Hati-hati, hati-hati. Oke, ini mobil aja udah bisa masuk, teman-teman. Oke, mobil sudah bisa melintas dari arah timur ke barat. Memang sangat melintas kalau berkurang ya jangkauannya, apa lebih irit muternya. Oke, ini saya mendekati posnya, pos Palang Perlintasan Swadaya. Kasihan masnya. Oke. Ini kereta KRL arah dari selatan menuju ke utara. Melintas, teman. Stop dulu ya, teman-teman, yang mau nyebrang, yang mau nyebrang. Yang mau nyebrang stop dulu. Oke, klakson dari Pak Masis, terima kasih. Oke, saatnya melintas. Monggo, monggo ibu-ibu yang mau melintas, silahkan. Hati-hati ibu. Monggo, hati-hati sekolah yang mau melintas, hati-hati bu. Terima kasih Bapak PJL Swadaya. Hati-hati, hati-hati Dik, hati-hati. Hati-hati Pak. Oh, mantek ning dalan Mas. Tadi apa? Oh, error ini. Padahal jalan ke selatan itu udah mau kereta lewat. Tadi apa? Tadi bapaknya penjaga baik banget, sopan banget, ramah banget. Welcome sama teman-teman yang mau mendokumentasikan kereta. Ini arah dari selatan. Kereta mau melintas, jadi sudah dijaga sama bapak. Tadi nih bu, ini keretanya dari mau melintas kereta bias dari arah selatan menuju ke utara. Ini bapaknya sudah menjaga perlintasan di tengah-tengah. Oke, dari arah selatan klakson pertama dari Pak Mas ini, oke. Klakson panjang menandakan kalau misal sudah hati-hati. Oke, klakson panjang lagi. Makasih Pak Mas. Hati-hati Bu, Pak. Apa dari dulu, guys? Hati-hati. Stop, stop dulu, stop dulu. Tuh, kereta. Yes.
nanti kereta arah dari utara menuju ke selatan. Kereta Kertanegara arah ke selatan. Di perlintasan kereta Palang Swajaya jadi buka kembali. Ini harus mulai ramai lagi nih yang lewat. Tadi mobil box, sekarang motor, tadi sempat mobil. Ini jamnya para adik sekolah pulang sekolah, jadi banyak yang lewat sini untuk mengurangi kemacetan yang di jalan raya. Lebih cepat jalannya kalau sini.